Bab 1. Apa itu beatmaking? Apakah sebenarnya beatmaking? Sebelum kita start nak cerita panjang-panjang pasal buat beat ni, kita perlu tahu apa benda sebenarnya beat ni. Okay, sekarang bayangkan korang sedang mendengar lagu hip-hop. Contohnya dalam beat sekarang ni. Ada drum kan? Ada trumpet. Ada keyboard. Bayangkan ada orang nyanyi dalam lagu ni. Ini tanpa suara saya, itulah yang dinamakan beats. Instrumental. Music sahaja, tapi kita boleh buat something atas beat tu. Itulah sebenarnya the beats yang korang dengar sekarang. So, the beats ni basically lah satu susunan muzik yang digubah oleh composer, producer, beatmaker menggunakan beat machine ataupun laptop dia ataupun menggunakan komputer dia. Dulu-dulu, zaman dulu lah, orang tak nyanyi atas beat. Sebelum benda ni dicipta, orang nyanyi, perform live dan recording kat studio, diorang pakai live musician. Diorang pakai gitaris, drummer, semua record. Dan diorang, bila diorang perform pun, diorang tak pakai beat macam ni. Diorang tak ada mana-mana macam sekarang. Dulu-dulu memang pakai live musician saja. So, zaman sekarang kita pakai beat je, minus one yang buat daripada komputer seperti yang korang dengar sekarang. So itulah sebenarnya yang kita lakukan. Kita adalah beat maker. Kita menghasilkan beats untuk penyanyi atau hip hop artis yang menyanyikan lagu mereka. So lagu diorang tu memerlukan beats untuk diorang jadikan lagu. Okay, macam mana benda start? Pada masa dulu, diorang kan pakai live musician kan. So diorang sentiasa kena pakai live musician. Tapi kadang-kadang bila ada teknologi baru masuk, okay, dulu orang beli keyboard, terlalu lama ada komputer. Lepas tu ada teknologi baru, ada synthesizer. So ada drum machine. So dah ada drum machine yang menggantikan real drum. So orang boleh program drum di atas machine pula pada zaman tu lah. So lama-lama kelamaan tu, beats tu dibuat tanpa memerlukan live instrument dah. Orang dah start pakai machine. Orang pakai synthesizer, orang pakai apa, synthesizer bass. Orang tak pakai live bass dah. Lepas tu orang pakai beat machine macam sampling, macam TR-808 macam tu kan. Daripada situ lama-lama dia dah, some music dia dah ganti dah. Dia tak ada pakai live musician, dia pakai beat machine je. That's why beats terjadi daripada situ. Daripada hari ini, komputer memang sentiasa digunakan untuk buat lagu. Walaupun pakai live musician pun, dia tetap pakai komputer. So komputer telah mengambil alih production lagu. That's why kita belajar macam nak buat beats ni. Because kalau kita tak belajar gunakan komputer dan peralatan sekeliling komputer tu, kita mungkin backdated sedikit. Faham tak? Okay, kalau tak faham, dengar lagi. Saya akan explain lagi. Okay. Apakah perbezaan producer dengan beatmaker? Producer tu kerja dia, dia akan make sure studio tu punya proses daripada A sampai Z habis. Maknanya bukan setakat buat beat je. Dia akan make sure diorang set tarikh studio. Diorang akan panggil musician. Producer juga akan jadi orang yang apa, dia akan tengok monitor daripada A sampai Z lagu tu, direction macam mana, chorus dia dekat mana semua. Diorang ni basically diorang membayangkan macam mana rupa lagu tu sebelum lagu tu direcord. Kadang-kadang ada juga producer yang buat beats. Kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang ada arranger yang buat beats. So tapi dia yang akan tentukan semua benda. Sampai recording time, audio engineer, semua dia yang cari. So dia akan melibatkan diri dalam banyak proses buat lagu. Macam contohnya, ada 3 basic proses buat lagu. Mula-mula is pre-produksi, pre-production lah. Masa tengah buat beat atau masa buat lagu tu lah. Mula-mula sebelum diorang record, diorang akan cari melody dan lirik dulu. Maknanya diorang akan buat kat luar dulu, cari idea dulu. Then bila dah siap buat benda tu, baru diorang akan buat susunan tu lah, arrangement. Diorang panggil musician ke, ataupun diorang buat beat kat komputer ke. Bila dah siap beat tu, dia akan campurkan lirik dan melody tu, tengok kena ke tak kena, ada dia ubah kat situ. So pre-production is the process bila korang buat beat tu semua, setting dulu sebelum recording. So producer kerja dia memang make sure dah semua dah cantik, baru get ready untuk second process ni, dipanggil tracking atau rakaman. So pada masa ni, producer akan call lah musician yang nak record ataupun beatmaker tu untuk bawa dia orang punya files tu. Dia akan panggil bassist, dia akan panggil recording engineer untuk record semua musician dan vocal tu. So setelah dia orang dah record, dah habis semua recording, dah record penyanyi semua, rapper tu dah record semua dengan musician, dah beat dah siap semua, dah record kat studio, dah habis. Okay, adakah lagu ni sesuai untuk hantar, untuk diedarkan ke pendengar? Belum lagi. Kita kena melalui lagi 2 proses. Tapi 2 proses ni dalam satu kategori lah, final lah, iaitu mixing dan mastering. So mixing tu apa? Mixing tu macam ni lah. Kita ambil lagu tu, kita pecahkan kepada drum, piano. Macam lagu ni ada
Okay, ada trumpet, ada keyboard, ada drum, ada bass kan. Okay, so kerja mixing ialah dia nak susun bunyi-bunyi termasuk dengan suara tu, nak kasi balance cantik supaya tak adalah drum tu lebih kuat ke, suara tu lebih kuat ke, dia cantik ngam-ngam, so lagu tu macam perfect je. So mixing basically itulah sebenarnya. Kalau saya cerita teknikal pun tak payah, kita just get the idea macam dia balance semua benda. Okay, so mastering ialah the last process where bila mix engineer dah mix lagu tu, dia akan export, dia akan bagi ke mastering engineer. Mastering engineer ambil lagu tu, dia akan adjust lagu keseluruhan tu, lagu yang dah siap tu, untuk jadi cukup maknanya cukup kuat lah, maknanya cukup tinggi tak volume dia, adakah dia tidak terlalu kuat atau adakah dia tidak terlalu pecah ataupun terlalu nipis. Dia akan betulkan bunyi tu. Dari segi teknikal ada macam-macam lah dia sebut lah, tapi untuk kita just to make sure that lagu tu perfect untuk digunakan di luar. Mastering engineer akan macam kalau kerja kayu tu, dia varnish kan lah, dia varnish dulu, dia ketar pasir dulu, dah cantik, dia dah kilatkan semua, dia dah polish, itulah dia. So mastering is lah last process dia nak cantikkan lagu tu. So bila kita tengok banyak kerja producer tu kan, dia nak kena make sure, nak kena recording, dia nak kena make sure mixing tu jadi, dia nak make sure mastering tu siap semua kan. Boleh banyak kerja dia, tapi yang glamournya penyanyi, tapi dia orang tak naik kan. Kenapa banyak orang jadi producer juga? Sebab-sebabnya saya akan beritahu pada bab yang kedua.